Ya, selepas ini akan berlangsungnya perlawanan kumpulan B di antara pasukan KKTM Masjid Tanah yang berjersi jalur-jalur merah hitam menentang pasukan MSU yang memakai jersi serba hijau. Kedua-dua pasukan telah tumpas pada perlawanan pertama mereka dan perlu menang untuk meyakinkan ke meyakinkan untuk ke next round. Jadi perlawanan akan bermula separuh masa pertama. Key off untuk pasukan KKTM. Tangkap pasukan MSU. Oh, apa yang berlaku di situ? Memang kasar. MSU kembali menguasai permainan. Membuka permainan ke sebelah kanan sana. Untuk larian di situ namun dapat disekat oleh pasukan KKTM. Oh. Visiditio knock on. Dan scrum untuk pasukan KKTM. Siapa yang akan memenangi skram ini? Masih belum dapat keputusan. Dan MSU mendapat bola tersebut. Dan perlawanan diteruskan. MSU mengasak ke sebelah kiri. Melepasi satu pemain. Dan dapat kepada winger mereka. Meloloskan diri untuk dua pemain. Tiga pemain. Oh, dapat juga di tackle di situ. Rak dimenangi oleh pasukan MSU. Lari ke sebelah kanan sana. Cari ruang kosong. Pengadil menekan whistle sekali lagi untuk free tap untuk pasukan KKTM. Rupanya ada seorang pemain yang tercedera, pemain KKTM. Katanya ada krim di situ, krim. Perlawanan akan diteruskan. Ya, bola dikawal oleh pasukan KKTM. Seorang lagi tercedera, main MSU. Ya,
Ya, perlawanan ini masih berlangsung sengit. Kedua-dua pasukan saling mengasak. Masih jadi try yang dilakukan oleh pasukan ini. Dan sepakan keluar untuk line out pasukan MSU. Ya, bola dapat kepada pasukan KKTM. Mereka menguasai bola dan cuba untuk melarikan ke kawasan selamat. Namun disepak keluar untuk line out pasukan KKTM. Line out untuk MSU. Nah, bola dapat kepada pasukan KKTM. Diasak oleh pemain MSU. Tak dapat lolos. Skram untuk KKTM. Bola dapat kepada KKTM. Mereka kembali menguasai perlawanan. Sepak pankik di situ. Oh, sepakan angin. Bola MSU. Oh, di tackle cantik oleh pasukan KKTM. Oh, larian solo melepasi dua pemain. Memang dahsyat. Misi ada tiap untuk free tag untuk pasukan MSU. Thank you.
untuk MSU. Kedudukan masih 0-0, tiada lagi try dari kedua-dua pasukan. Cantik. Perlawanan seimbang antara kedua-dua pasukan. Saleh mengasah, Saleh bertahan. Separuh masa kedua akan bermula sebentar saja lagi, di mana kedua-dua pasukan masih terikat tanpa sebarang mata. Masih 0-0 kemudian antara kedua-dua pasukan. Jadi mampukah salah satu pasukan ini akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan try mereka? Kick off pasukan MSU. Oh, tak jadi. Sekali lagi. Tangkap kemas. Namun Nadim dengan Wisel untuk free tag kepada pasukan KKTM. Sepak drabble di situ. Kejar-kejar pemain KKTM, namun dapat ditangkap oleh pasukan MSU untuk mereka kembali memegang bola. Dan dapat dirampas oleh pasukan KKTM. Mampukah dia melakukan try? Dapat dihalang oleh pemain MSU. Sedikit saja lagi. Masih melau. Dapat dihalang lagi. Masih lagi mengasak. Mengasak di hadapan line try. Dan try untuk pasukan KKTM Masjid Tanah. 5-0. Satu try berbalas kosong. Dan conversion berjaya disempurnakan untuk dua mata lagi buat pasukan KKTM untuk menjadikan 7-0 mendahului pasukan MSU. Off pasukan KKTM rendah bola, dapat kedua MSU. Mereka mengatur perlawanan untuk dapatkan try pertama dan
lepas dua pemain. Oh, seperti bulldozer menanggung derita. Ya, cantik sekali larian di situ. Oh, dapat lagi di tukang. Ya, larian lagi. Lepas dua pemain. Lepas tiga dan dihantar kepada pasukan. Oh, masih lepas. Dapat tumbang juga. Dia buka ke sebelah kiri. Cari ruang kosong. Cantik. Masih MSU. Side step yang cantik. Melepasi. Dia pusing-pusing. Lari ke sebelah kanan. Mencari ruang kosong. Oh, lepas tiga pemain. Dan try untuk pasukan MSU menjadikan kedudukan 7-5. Cantik sekali larian melepasi 3-4 pemain KKTM. Wow. Wow. Conversion. Jauh tu. Boleh ke tu? Silap teknik gagal. Jadi kedudukan sekarang KKTM 7 MSU 5. Dah gagal menyempurnakan conversion sebentar tadi. Ya, kick off untuk pasukan MSU. Telah melakukan try sebentar tadi. Kantoi knock on. Scrum. Buat pasukan MSU. 7-5. 5-7. Bola dapat kepada pemain MSU. Melarikan diri ke sebelah kanan. Dan melepaskan diri untuk try kedua buat pasukan MSU. Menjadikan kedudukan sekarang 10-7. Hasil dua try di tempat yang sama. Gagal disempurnakan conversion menjadikan kedudukan masih 10-7 MSU mendahului KKTM Masjid Tanah. What a comeback from MSU setelah ketinggalan satu try. Tangkap kemas KKTM. Sepakan dihalang depan-depan. Oi, makin agresif lawanan ni. Kad kuning dilayang kepada pemain MSU. Dikeluar ke Sin Bin. High intense kerana KKTM ketinggalan. Oh,
Dan bola milik MSU. Dia buka ke sebelah kanan sana. Santai larian di situ. Dapatkah dia melepaskan diri? Oh tidak. Masih MSU. Masih disekat oleh KKDM. Ya, hampir menuju ke line try. Sedikit saja lagi. Free tap untuk MSU. Larian situ. Dan free tap kembali ke belakang. Mengasak lagi berhampiran kawasan line try. Adakah ia try? Dan try ketiga buat pasukan MSU. Memang dahsyat. 15-7 MSU mendahului pasukan KKTM. Cantik masuk untuk dua mata lagi untuk pasukan MSU. Jadikan kedudukan 17-7. Kemenangan berpihak kepada pasukan MSU mengatasi pasukan KKTM Masjid Tanah. Jadi ini merupakan siaran langsung yang telah bersiaran di FB Live. Jadi kepada sesiapa yang menonton, bolehlah tolong kami tekankan button share agar orang lain pun boleh tengok sama. Kita sama-sama berkongsi tengok kebahagiaan ini. Jadi perlawanan seterusnya akan berlangsung pada jam 1:30 tengah hari nanti kerana kita akan berehat. Buat masa ini, kita akan berehat selama setengah jam. Jadi jangan lupa untuk saksikan kami pada jam 1:30 nanti perlawanan pasukan tuan rumah kita. Pasukan kesayangan kita, MMU Ibis menentang pasukan UPNM. Kita jumpa lagi nanti. Sekian, terima kasih.